Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Me and Low Society, guys. Kali ini kita berada di Honda SM Amin. Tempatnya Om Steve Garage ini. Jadi kemarin itu kita DM-an, jadi waktu itu akunnya Instagram Me and Low posting mobil, tapi salah gitu, dikomplain sama Steve. Nah kebetulan dari situ mulai DM ya, akhirnya saya coba tanya gimana kalau misalkan kita mau, kebetulan beliau mau gitu, ada waktu. Nah makanya kita berada di sini sekarang. Sehat, Om Steve? Sehat. Sehat ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin di kalangan otomotif Pekanbaru udah kenal yang namanya Steve Garage itu ya. Inilah orangnya. Mungkin kalau yang belum kenal. Nah, ini adalah salah satu kebanggaan Pekanbaru, Riau. Dia tuner juga, pembalap juga. Boleh diceritain nih, Steve. Awal mulai terjun ke dunia otomotif itu gimana ceritanya? Kalau terjun ke dunia otomotif sendiri itu kan mulai dari penjualan ya. Penjualan. Ya, waktu itu kan saya ngurusin Yamaha, kebetulan ibu punya. Motor? Ya, motor. Oh, mulai dari motor ternyata. Terus waktu itu ada pekerjaan di TVS. Jadi join lah di TVS. Yang di Samratulangi dulu ya? Di Samratulangi. Join di TVS. Yeah. Di sana mulai merintis penjualan lah, masuk ke daerah-daerah. Di Riau? Ya, di Riau. Sempat juga sampai ke Sumbar. Oh iya? Ya. Oh, berarti dari Sumbar tuh maksudnya dari sini? Iya. Oh. Dulu dari semuanya pusatnya di Riau. Akhirnya dengan berselang dalam satu tahun itu untuk meningkatkan nama dan penjualan motor, saya usulkan gimana kalau buat tim balap, wow, road race. Iya. Biarpun nggak terlalu sukses ya, mungkin untuk saat itu. Ya, di tahun berapa itu? Itu di tahun 2008-2009. Habis itu saya berhenti megang motor, mulai fokus di mobil karena papa suruh, ayo ikut bantu di mobil. Di showroom. Ya, di showroom. Jalan Riau. Waktu itu masih di Jalan Riau. Iya. Kertajaya. Iya, Kertajaya. Kertajaya ya. Iya. Kebetulan kan showroomnya juga udah dari tahun 85 ya. Iya, showroom tua ya kan. Iya. Untuk Honda. Iya. Jadi karena kuliahnya marketing. Kuliahnya marketing. Ya, kuliahnya marketing. Jadi cocok. Jadi ikut bantu-bantu di kantor, mulai dari urus salesnya, penjualannya. Bengkelnya servernya. Dan kebetulan saya tertarik di bengkel itu dari kecil. Dari kecil? Dari kecil udah suka sama mobil. Oh iya, gimana ceritanya bisa jadi tuner? Kalau jadi mekanik itu lain lagi ya? Iya, karena kan kuliahnya kan nggak di bidang itu. Sebetulnya kuliah tidak di bidang itu, tapi kalau punya apa ya, passion di bidang itu ya susah ya. Iya. Ada passion di situ. Nah, biarpun waktu zaman
SMA waktu zaman kuliah itu saya nggak main mobil, malah main motor ya zaman SMA dulu ya. Hah? Iya. Kita kan kenalnya dari zaman kapan tuh? Zaman SMA kali ya saya. Zaman lulus SMA ya. Iya, SMA ya. Oke, terus Awal mulanya ini awal mulanya masuk ke dunia tuning itu ya saya lihat kayaknya ada peluang bisnis karena saya juga suka maintenance mobil. Waktu contohnya mobil pribadi. Waktu itu mobil pribadi ada modif-modif sedikit lah. Terus saya berpikir nih gimana caranya mobilnya dibuat kenceng tanpa yang lain-lain. Jadi nyetingnya cuma komputernya aja. Oh. Nah, saya cari tahu itu di Jakarta waktu itu. Itu sempat ikut pelatihan atau gimana? Ada ikut pelatihan 2-3 hari, cara ngerangkai kabel segala macam. Oh, gitu. Terus diajarin cara ngecunnya. Tapi cara ngecun itu kan nggak bisa hari ini diajarin, besok jadi itu nggak bisa. Oh, iya. Terus harus belajar pelan-pelan, nanti kita tahu tuh selahnya. Iya, iya. Memang diajarin ini batas amannya di sini sama di sini. Cuman otomatis kita kan harus belajar. Iya, untuk iya. Biar tahu. Kalau enggak kita enggak bakal tahu. Ada trial error. Ya, trial ya. Error memang pasti ada. Sempat ada yang jebol? Sampai hari ini belum ada yang. Belum ya. Wah, hebat ya. Jadi kalau di atas dyno sih enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi waktu itu cuman buat pribadi aja. Waktu itu lebih ke pribadi, waktu itu lebih ke pribadi. Terus akhirnya pada nanya-nanya, bisa pasang piggyback, bisa pasang piggyback. Waktu nah, itu, iya. Karena bisa, waktu itu jarang yang bisa ya? Waktu itu jarang yang bisa. Waktu itu rata-rata orang Jakarta yang datang buat masang. Terus nggak lama habis itu, akhir tahun saya beli dyno. Waktu itu di Sumatera juga nggak ada. Oh, Sumatera nggak ada ya? Berarti Sumatera nggak ada. Sip yang pertama punya ya? Iya. Emang memang butuh waktu itu ya? Dibilang butuh nggak butuh ya, karena kalau di jalan itu kita ngecun di jalan itu kan berbahaya ya. Oh, betul. Siap. Jadi iya. Kalau udah terbiasa ngecun di dyno, suruh ngecun di jalan pasti udah nggak mau, kecuali finishing di jalan nggak apa-apa, dari situ mulai berkembang. Di dyno, terus dari ngoprek-ngoprek mobil terus jadi pembalap, gimana dong ceritanya? Kalau jadi pembalap itu lain ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita buat mobil nih kenceng nih, customer-nya bilang mobilnya lambat. Mobilnya lambat, padahal secara di atas kertas ya, di atas dyno itu mobilnya pasti kenceng. Cuman customer-nya bilang lambat mobilnya. Giliran. Kenapa bisa gitu? Kalau cepat atau lambat itu kan tergantung teknik kita bawa mobil ya. Oh, iya. Teknik kita bawa mobil. Rata-rata customer saya itu main di drag race. Main di drag race, jadi. Iya. Pada mulai bilang, coba bawain mobilnya. Oh gitu, iya. Begitu Steve yang bawa, rupanya lebih kencang ya. Iya. Daripada yang punya, yang bawa ya. Oh iya. Terus, jadi mereka mulai belajar, cara bawanya begini. Iya. Kadang-kadang orang yang baru pertama kali belajar ikut balapan itu adrenalinnya tinggi. Jadi tangan, kakinya itu bisa gerak sendiri. Oh iya? Iya. Iya gitu. Sama kayak kita kalau naik motor 1000 nggak pernah. Oh iya, betul. Habis ditarik kan pasti adrenalinnya tinggi. Iya. Kadang napas juga lebih ini ya, lebih kencang gitu ya. Ya awal main di balap juga nggak disupport kok sama apa-apa, nggak boleh. Iya. Bahaya. Bahaya memang ya. Semua. Itu mobil apa pertama ikut drag itu? Waktu itu Jazz, mobil Jazz. Customer. Mobil customer? Mobil customer. Oh dia ikut juga? Dia ikut. Oh jadi ada berapa orang itu? Kita biasa bertiga atau berempat, kadang berdua aja. Oh iya. Tapi mobilnya masih ada nggak sih? Mobilnya udah dijual. Udah dijual, tapi prestasinya banyak itu ya? Prestasinya lumayan banyak waktu itu. Itu tahun 2010? 2010, 2011. Berarti, tapi masih di Jalan Riau ya? 2010 udah di Soekarno-Hatta, udah punya. Soekarno-Hatta udah dari 2010. Oh 2010, berarti awal-awal buka di sini? Soekarno-Hatta itu bukanya 2009 akhir. 2009, oke. Yeah. Okay. Sampai sekarang ya. Terus kenapa pakai nama Steve Garage gitu? Kan ini ada showroom nih. Kenapa nggak showroom ini? Karena dyno-nya bengkel terpisah kan. Iya. We'll be right back.
tapi waktu awal-awal customer lebih banyak orang luar Pekanbaru. Lah, kok bisa? Mungkin orang Pekanbarunya ragu kali ya. Oh gitu, iya. Customer tuh banyak dari Padang, dari Jambi waktu itu, waktu awal-awal. Luar Pekanbaru, luar Riau berarti ini? Iya, luar Riau sih rata-rata. Belakangan tuh baru mulai rame Pekanbaru. Tiga tahun belakangan udah mulai rame anak-anak Pekanbaru. Semua kesini? Iya. Kewalahan gak sih? Karena udah diketahui orang itu. Kualan sih enggak juga sih. Ya. Karena kerjanya happy ya. Oh, kerjanya. Kadang happy. Sampai jam 12 malam juga masih dino. Oh, iya. Kalau happy enggak gampang capek kali ya. Iya, enjoy ya. Enjoy. Tadi saya coba lihat ke dalam sana, ternyata banyak piala-piala, guys. Ada dari macam-macam balapan lah, mulai dari drag, ada balapan sentul ya. Pialanya pun bukan yang piala sembarangan, dari Menpora pun ada juga ya. Iya, ada. Nah, itu bisa diceritain sih dari awal balapan di sini, terus kenapa tiba-tiba cobain sentul lagi, tiba-tiba sepang lagi ya kan? Itu gimana ceritanya sih? Ya awalnya main di tempat sendiri dulu, kalau udah bagus coba ya. Pengen nyoba, akhirnya main ke Jawa. Pertama itu main ke Jawa itu 2013. 2013. 2013. Berarti itu nggak jauh ya, sekitar 3 tahunan aja kali itu ya? Iya. Jadi mulai tahun 2012 itu saya ada bangun satu mesin B-series. B-series dan okay, customer okay. Itu waktu itu punya Estilo. Estilo. Ya, jadi yang mobil itu yang namanya The Baby. Oh, The Baby itu ya? Ya. Itu sering keluar di. Si customer saya ini pengen buat mesin, tapi pengen buru-buru. Saya bilang saya nggak bisa buat buru-buru. Iya. Akhirnya beliau beli mesin jadi dari Jakarta. Bengkel ternama ya, mulai kita pasangin, kita cun segala macem. Nah itu mulai main di sini. Oh. Itu dari waktunya jelek sampai bagus. Oh iya. Iya. Berarti dari kita beli mesin dari Jakarta ke sini belum tentu. Seperti yang kita harapin gitu ya? Belum tentu. Nah. Berarti mesti kita macem-macemin lagi. Ada perubahan sedikit. Oh lah. Gitu. Nah. Terus. Akhirnya di 2013 itu mesin saya sudah jadi. Oh. Mesin saya sudah jadi. Saya pindahin ke mobil The Baby itu. Waktu itu namanya udah The Baby. Waktu itu sudah The Baby. Oke. Okay. Karena plat nomor mobil itu 84BY. Iya, benar. Nah, benar. Jadi awalnya dari sana. Abis itu coba main ke ini, ke di Pekanbaru. Akhirnya main pertama di Pekanbaru itu keluar waktunya masih 8082 gitu, 201. Tapi di waktu segitu juga termasuk kencang itu kan? Udah termasuk kencang. Iya. Tapi masih belum puas. Belum puas. Oh, iya. Waktu pertama berapa? Main itu kita ketemu ada lawan dari Medan ya. Mm-hmm. Kebetulan ada drag race di Pekanbaru itu ada yang dari Medan, itu waktunya kita kalah terpaut sedikit banget. Jadi awal pertama waktu itu 85. Uh-huh. Sedangkan si lawannya 84 gitu loh. Wah, wow, ini ya gitu. Itu bikin greget ya kan. 0,1 ya. Akhirnya mesin baru itu dipindahin ke body baby. Uh-huh. Mesin saya sendiri. Bangunnya sih cukup lama ya. Satu hasil tahunan. Riset itu ya. Iya, satu tahunan juga. Akhirnya kita coba mau main deh. Main ke Jurnas kemana? Ke Padang. Ke Padang. Nah, mainlah ke Padang. Di Padang itu keluar waktu 12.06. Untuk 402-nya. Oh, 400, oke. 402-nya. Kencang itu? Ya, cukup kencang lah iya. Untuk waktu itu kalau di Sumatera. Habis itu, ini ada mau sentul nih 2 minggu lagi. Mau berangkat nggak? Ayo, berangkat. Oh iya, 2 minggu lagi? 2 minggu lagi. Berangkat ke sentul, main di sentul, keluar 12.04. Lebih kencang? Iya. Oh. Karena kita ada coba ganti gearbox waktu itu, waktu di sentul. Kita nyobain waktu kan. Setelah itu dalam terpaut 1 bulan itu ada acara di Semarang kalau nggak salah. Semarang. Tapi mobil masih di situ. Mobil masih di Sentul, masih di Jakarta. Acara di Semarang. Acara di Semarang. Waktu itu acaranya di Jalan Pahlawan. Jadi benar-benar di depan kantor gubernur. Oh. Kalau di Semarang tuh nggak pernah waktu itu. Oh iya. Biasanya di PRPP yang di pinggiran. Kalau ini yang di tengah kota. Iya. Waktu itu ya gubernurnya Pak Ganjar itu. Pak Ganjar. Oh iya. Mudah-mudahan ingat Pak Ganjar ya. Iya, kalau Pak Ganjar nonton. Jadi
pertama kali kita main ke Sentul pun saya kaget antusiasnya banyak. Oh, jadi peserta rame. Peserta rame. 400-500 peserta. Itu satu hari selesai tuh? Satu hari selesai. 400? Ya. Wow. Satu hari selesai. Begitu kita ke Semarang lebih rame lagi. 500 peserta. Buset. Untuk kelas drag ya pinggir jalan lah. Iya. Nah, 500 peserta. Hmm. Kita main di sana, ada teman-teman juga dari Jakarta ikut. Mm-hmm. Time pertama keluar itu masih 85, 84 gitu. Iya, iya, iya. Waktu itu malah sampai malam balapnya. Sampai malam? Jadi waktu malam saya bawa, setelah maghrib saya bawa, itu pecah rekor. Berapa? 76. Wow, jauh ya. Rekor nasional jadinya. Wow, The Baby rekor, itu ya? Iya, The Baby itu wow. 76-71 waktu itu saya bawa. Terus orang-orang pada bilang, wah gak mungkin gitu kan. Oh, ada yang protes? Gak ada yang protes, cuman pada foto gitu gak mungkin. Akhirnya dibawa sama teman saya satu lagi yang punya mobil. Keluar lagi 768 sekian. Nah, oh, ganti joki nih? Ganti joki nih. Sama? Sama, oh, 76 juga. Kan? Ada, habis itu dibawa lagi sama satu orang lagi, 78. Wow. Nah, waktu itu ya seneng. Iyalah, luar biasa itu ya. Rekor nasional waktu itu kan masih 78 ya. 78, ini 76 ya. Ini 76. Hmm. Ya, dengan mesin yang biasa. Iya. Gearbox nggak pakai rasio. Persiapannya mesin, seadanya. Seminggu ya? Berapa tadi? Bulan? Persiapannya... Dari Sentul ke Semarang tadi ya? Nggak ada persiapan lagi sih. Habis dari udah langsung bawa aja. Oh, dan ini mesin yang tadi Steve... yang dibangun setahun itu. Dibangun itu ya? Uh-huh. Terus mau yang mesin yang Jakarta tadi? Nggak pernah dipakai malah. Jadi dipakai ya? Wow. Oh, berarti setelah itu mulai sering main di Sentul gitu ya? Iya, mulai sering main di Sentul. Ya. Tadi sempat lihat fotonya guys. Jadi Steve ini sempat barengan sama Ovi Traheri ya? Oh iya, kalau itu balapannya beda. Itu gimana ceritanya itu? Itu balap touring. Balap touring? Itu jadi 2018 saya main touring full. Mm-hmm, di mana? Di Isom. Isom di Sentul. Di Sentul, Isom? Ya, Isom. Mm-hmm. Isom itu kan balap touring ya. Touring. Nah, jadi saya main di kelas ITCC, Max. ITCC itu Indonesian Touring Champions Car versi 1600 Max. 1600. Berarti mobil boleh dimodifikasi apa aja, cuman ada regulasi tertentu. Berat mobil. Merek bebas. Oh, gitu bebas. Ya. Dan saat itu yang merek-merek Toyota itu udah pasti pabrikan. Oh, okay. Honda ada pabrikan. Kalau saya sendiri, saya ngajak teman saya, kebetulan dia punya tim, namanya Jakarta Racing. Oh, Jakarta Racing. Jadi, ya udah kita join aja. Oh gitu. Jadi namanya Honda Pekanbaru Jakarta Racing. Honda Pekanbaru Jakarta Racing. Iya. Mulai balap di Sentul itu 2017 saya nyoba. 2017. Saya ikut JSTC waktu itu. JSTC, Japan Super Touring. Super Touring. Baru belajar nih, kan nggak pernah punya pengalaman muterin Sentul. Karena dari drag tadi ya. Ya dari drag. Tiba-tiba harus mikirin ngerem di mana, belok di mana. Iya betul. Ya mulai dari 2018 saya main full. Hampir setiap seri dapat podium. Luar biasa. Dan tetap pakai jazz itu ya? Tetap pakai jazz itu. Hmm. Nah, waktu itu jazznya ada dua, yang satunya dipinjemin sama Mas Fitra Eri. Hmm. Kebetulan dia main di kelas itu selama 3 musim. 3 musim? Ya, di 3 seri. Sama. Di tim kita. Jakarta? Honda Pekanbaru Jakarta Racing. Honda Pekanbaru Jakarta Racing ya? Soalnya Mas Fitra itu kan main di kelas OMR sama ITCC biasa. ITCC Max, Mas Fitra belum pernah main, jadi pengen nyobain. Oh gitu, pengen aja ya. Pengen nyobain. Akhirnya di kelas ITCC Max itu kan ada Kumahari Dharma, ada Mas Alvin, ada Alinta, ada Mas Demas. Rame ya. Jadi rame, pembalap senior lah rata-rata. Ya. Kita startnya bareng kok. Startnya bareng? Iya. Nah kemarin itu tip dapat ini. Kalau di balap touring itu ada kelasnya, ada master, ada racing star, ada promotion. Saya waktu itu kan masih di promotion. Promotion, oke. Okay. Dapat juara berapa?
ada campur lah, ada juara 1 sampai juara 5 ada. Finalnya finalnya itu di Sun. Di Sun itu apa di BSD ya? Saya enggak ingat nih. Lupa-lupa ingat. Finish juara 1 sih. Wow. Dapat podium 1, dapat team award juga. Team award. Heeh. Okay. Wah, keren banget. Enaknya kalau balapan itu nambah relasi ya, nambah teman. Oh iya, nambah relasi, teman iya. Baru ya. Teman baru banyak yang berbagai dengan berbagai latar belakang. Iya. Mungkin di balapan kita rival kali ya, tapi kalau udah habis di luar balapan. Oh iya, kalau di ya. Track kita rival, di setelah balapan ya ngobrol bareng, iya, ketawa bareng gitu ya. Kalau menurut Steve nih, kalau untuk pekan baru sendiri gimana Steve? Dunia perbalapan inilah ya. Dunia perbalapan kalau pekan baru ya dari tahun ke tahun lah menurut Steve sampai sekarang lah gitu ya. Makin lama makin sepi ya. Makin sepi. Iya. Oh. Event-event balap mobil juga udah makin berkurang. Yang drag-drag ini? Iya, drag berkurang banyak. Berkurang. Malah lebih sering ke Sumbar ya. Sumbar sering karena mereka punya sirkuit permanen kan. Oh gitu. Mereka bisa pakai lanut tabing yang lama itu disewa dijadiin track. Sedangkan tapi, di kita kan susah. Lanut kita kan ada. Lanut kita kan ring 1. Ada pesawat tempur aktif. Jadi enggak tengah ya. Iya, jadi enggak bisa setiap saat dipakai. Iya, betul. Kecuali ada event-event tertentu yang memang mengajak angkatan udara bersama ikut. Contohnya HUT TNI. Iya. Menebeng lagi nah, gitu ya, itu bisa atau 17-an Agustus. 17-an ya. Wah, sayang sekali padahal kalau saya nih pribadi perhatiin udah mulai banyak teman-teman yang bangun mobil, ya kan? Cuman kendalanya itulah tadi, eventnya kurang, yeah. Terus fasilitas untuk itu balapannya juga kurang ya. Mungkin bisa dipertimbangkan ini buat pemerintah, pemerintah kota atau pemerintah provinsi ya. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, Steve, mobil yang apa ya? Yang paling Steve suka lah untuk balapan lah, apa sih? Mobil yang paling suka untuk dibawa balap atau mau dijadiin mobil balap gitu? Banyak nih segmennya nih. Oh gitu mau ya? Mau yang city car kah atau yang memang betul-betul supercar? Bukan supercar, city car deh. Yang produk-produk massal lah. Karena saya sudah suka sama Honda. Oh, okay. Dan dari kecil sudah pakai Honda. Iya. Ya otomatis saya milih Honda. Milih Honda ya. Nah. Boleh spesifik apa? Kalau buat balapan biasa-biasa yang masih nggak terlalu mahal ya Jazz masih oke. Jazz ya, oke. Okay. Itu bisa dimacam-macamin ya? Ya bisa. Dan Jazz itu bawanya nggak terlalu mudah. Iya. Nah, itu cukup sulit cukup untuk sulit. Bawa Jazz kalau di balapan. Malah lebih mudah bawa Brio. Oh iya. Tapi untuk kelas balapannya tersendiri ada ya kelas Jazz ini ya? Ada kelas Jazz OMR ada. OMR ya. Dan di OMR itu nanti ada dibagi, ada pembalap kategori Master, ada Racing, ada Promotion. Nanti kalau untuk pemula istri. Banget itu disuruh join di Brio dulu. Oh gitu. Nah. Tapi mesinnya beda. Iya. Kan? Dia mesinnya 1200. Jadi kalau kita belum berpengalaman nih, kita belajarnya pakai Brio dulu. Oh gitu. Iya. Nah, oke. Tadi kan kita udah cerita balapan di Sentul Indonesia lah ya. Nah, tadi kan kita sempat cerita nih, Steve ini ternyata sempat balapan di Sepang ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Waktu itu saya punya cita-cita pengen balap di Sepang nih. Iya ya, itu kayaknya cita-cita para pembalap kali ya untuk Indonesia ya. Pengen nyoba nih. Akhirnya ngajak teman-teman. Gimana kalau kita balapan endurance? Endurance. Balapan itu, apa? Balapan apa tuh? Itu startnya jam 1, finishnya jam 9. Jadi pokoknya nempuhnya yang paling pertama finish itu harus 1000 kilo. Wow. Yang finish pertama. Itu satu mobil? Satu mobil waktu itu berempat. Empat driver. Driver ya. Okay. Maksimal 4 driver. Maksimal, oke. Okay. Tapi di bawah itu boleh? 2, 3 gitu? Boleh, asal kuat. Boleh? Asal kuat. Iya, gantian dong. Iya. Asal kuat nggak apa-apa. Ya,
Waktu itu pakai mobil apa? Waktu itu pakai Jazz juga. Jazz juga, oke. Jazz juga. Kebetulan Jazz di sana kan mesinnya berbeda dengan yang di sini. Oh, berarti mobil Jazz yang keluaran Malaysia mobil ya? Mobil keluaran, enggak, mobil itu keluaran Jepang malah. Oh. Bukan keluaran Malaysia. Mm-hmm. Kalau keluaran Malaysia masih sama dengan yang di kita. Oh, sama. Kalau Jepang beda? Kalau Jepang mesinnya beda. Oh. Nah, kita ikut main di kelas spot production. Mm-hmm. Berarti mesin full standar. Kaki-kaki boleh main, rem boleh main. Oh, ada regulasinya. Ada ya? Regulasinya, beratnya berapa. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Semua ada. Jadi waktu itu Steve main di Sepang. Kita main di Sepang. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Oh, ada berapa tim dari Indonesia? Ada 2 tim dari Indonesia. 2 tim ya. Dan gimana hasilnya? Hasilnya ya dengan berbagai kendala. Kendala. Kita bisa finish. Wow. Akhirnya finish. Iya, iya, iya. Itu suatu kalau menurut saya sih itu luar biasa, guys. Udah bisa sampai ke Sepang itu aja udah hebat. Apalagi ini sempat finish. Nah, yang satu lagi gimana ceritanya? Yang satu lagi waktu itu ada kendala ya di ECU mesinnya. Jadi berapa lap sebelum finish tuh mobilnya nggak mau nyala lagi. Oh, trouble ya. Iya, trouble. Jadi nggak sempat finish ya? Nggak sempat finish. Oke, Steve. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, jangan lupa di-subscribe ya. Channelnya Me and Lo. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bye. Bye.